Oi. Ni sedih ni kenapa ni? Mau aku tak sedih, Pa. Aku ni dah lah tak berapa nak handsome, tak berapa nak kaya. Dia kelawin pun tak apa, Pa. Oh, masalah awet je lah ni. Aduh, patutlah. Abang. Sudah. Kejap. Apa tu? Abang beli kereta tu, harga dia RM50,000 je, bang. Kereta mewah tu. Ha? Itu awet 19 tahun pun boleh dapat. RM50,000? Ha. Porsche ni tuan-tuan, dia sebuah pembuat kereta sport sejak 50. Dah, abang pergi tengok kereta. Pergi. Buat apa sibuk ya? Porsche ni dia sebuah pembuat kereta sport yang ulung. 50-60 tahun dulu dia memang buat kereta sport saja. Tapi pada penghujung 90-an, Porsche menghadapi masalah. Macam mana manufacturer lain ada masalah, masa tu Porsche pun ada masalah yang sama, iaitu pembeli dah semakin merudum, mengecik. Jadi apa yang dibuat oleh manufacturer lain pada masa itu ialah mengeluarkan permintaan pasaran. Pada masa itu SUV tengah boom. Jadi Porsche dia announce, okey, kami akan buat sebuah SUV mewah yang luxury yang boleh masuk off road. Orang pun macam fikir, boleh ke Porsche buat? Peminat-peminat Porsche jangan cakaplah. Dia orang memang macam bangkang gila lah. Mana boleh? Kita dah biasa buat kereta sport. Kita tak boleh buat SUV macam ni. Tapi kehendak pasaran masa tu, kedudukan keuangan Porsche masa tu tidaklah bagus. Jadi dalam kumpulan Volkswagen, dia dah buat keputusan Porsche kena buat SUV. Jadi terhasillah model ni, Porsche Cayenne. Resepi utama Porsche waktu dia nak melawan SUV mewah pada masa tu, bayangkan nak kena compete dengan Range Rover, X5, Mercedes ML dan sebagainya lah. Resepi dia pada masa tu ialah dia tawarkan pelbagai jenis enjin. Ini adalah SUV pada zaman dia, dia mempunyai rangkaian enjin yang memang sangat banyak. Daripada V6, V6 Turbo, V6 Supercharged, V8, V8 Turbo, Diesel, Hybrid, Plug-in, you name it, semua dia ada untuk model ni. Model ni dia keluar pada 2003 sampai 2010. Ini dah penghujung model pertama. Yang ni dia keluar 2009. Pada 2003 lagi dah ada. 2003 tu kalau kita tengok kat market, kat pasaran, untuk model 4.8 especially, murah sangat. 30 lebih, 40 dah boleh beli. Tapi hari ni kita nak review yang ini. 4.8NA. Dia panggil Cayenne S. Kalau kita tengok dekat bahagian depan dia, depan dia waktu dia launch dulu memang ramai yang kata boleh ke dia bawa DNA Porsche. Tapi sebenarnya memang boleh. Kalau kita tengok bentuk depan dia memang sangat bentuk 911 ataupun Boxster. Dia dekat rupa 996 sikit lah dia punya lampu depan dia. Okey, jadi inilah enjin dia. Ini antara spek yang tinggi lah, 4.8 VA. Cuma yang ni dia tak ada turbo, yang ini NA. Walaupun dia NA, tapi sebab kapasiti dia besar, dia ada lebih kurang 380 horsepower, 420 Nm torque. Kalau kita bawa lebih pada cukup lah. Sebab berat Cayenne ni 2,250 kg. Dan dia perlukan enjin yang besar macam ni lah. Ada orang tanya, tahan ke enjin ni? Enjin ni antara enjin yang tahan kalau ikut standard teknologi Jerman lah. Cuma yang biasa kita tahu, yang biasa rosaknya dia bahagian-bahagian plastik dan bahagian hose. Biasalah kereta dah tua macam ni kan. Kena replace lah barang-barang tu kalau kita nak pakai juga. Tapi dia tak ada isu-isu bangang, contoh macam tiba-tiba overheat, minyak leaking ke, gearbox kong ke, minyak hitam kurang ke. Dia tak ada, tak ada sangat. Mungkin ada yang kena tapi tak banyak. Betul lah bang? Boleh beli kan? RM50,000 kan? Boleh beli. Macam bang? Okey, dalam dia. Wow. Kereta ni dulu waktu dijual baru harga dia RM800,000 lebih. Bayangkanlah interior kereta harga RM800,000 kan. So kita akan dapat premium lah. Tapi masa zaman tu dia tak adalah button-button apa benda-benda macam tu, dia belum timbul lagi awal tahun 2000 kan. Tapi dari segi pemilihan barang, pemilihan material, kita boleh rasa dia punya
dia punya premiumness dia kan, dekat dashboard contohnya kan, dia ada soft touch dekat sini, lepas tu dekat tengah-tengah ni, dekat panel pintu, kita boleh rasa kereta ni memang premium dan memang mahal. Dan memang mahal lah pun masa baru, walaupun sekarang dia dah murah kan. Lepas tu kereta ni waktu dia nak hasilkan dulu Porsche, dia nak datangkan semua, dia nak ada kemampuan untuk masuk off-road juga. Jadi untuk on-road, dia buat function-function macam ni. Dia ada sports, dia ada normal dan dia ada comfort. Tapi untuk off-road, kita boleh pilih dia punya traction dengan pilih dia punya differential, dia pun memang boleh lock. Ya, memang boleh lock kereta ni. Dia memang ada kemampuan masuk off-road, tapi setakat hari ni saya tak jumpa lagi orang Malaysia buat masuk off-road. Gila apa beli kereta buat masuk off-road macam ni kan. Dia siap ada buat grab bar handle macam ni kan. Okay, dari segi handling kereta ni memang kita tak payah nak persoalkan lah, sebab yang membuatnya Porsche bang. Porsche ni memang terror lah, memang handling tu part of dia DNA lah. SUV ni seberat 2 tan lebih lah, 2.2 ke 2.3 tan bergantung pada model. That's why dia perlukan enjin yang besar, enjin macam ni 4.8 turbo ataupun NA. Yang model NA ni nak kata laju sangat sampai kita boleh rasa dia punya G power tu, tak. Tapi dia tidaklah lemau sangat. Dia just nice untuk kereta ni. Kalau kita nak cruising dekat highway, memang sedap. Especially bila kita dah ada package handling. Package handling Porsche ni dia panggil PSM. Okay. Dia ada pilihan. Dia ada pilihan sport, normal dengan comfort. Dan sebenarnya Cayenne ni juga boleh masuk dalam hutan. Oh, ya? Ya, dia ada differential lock. Kereta ni sebenarnya memang dia fokus untuk market yang mewah dan luxury lah, senang cerita kan. Yalah. Cumanya untuk market second hand kat negara kita, because negara kita memang dia menggunakan sistem pengiraan cukai jalan yang memang daripada zaman penjajah dulu, memang tak pernah di review. Jadi untuk 4.8 ni, dia punya rotek dia memang mahal lah, RM4,500 lebih. Tapi untuk orang yang dah ada bajet, sebab kereta ni dia punya harga jualan dia sekarang untuk use punya RM40,000 ke RM50,000. Kalau orang ada RM50,000, pam, dia campak dan dia just maintain RM4,500 setahun. Bagi saya berbaloi, sebab untuk harga RM50,000 kita tak akan dapat dah SUV yang selengkap ini dan ada semua teknologi ni. Itu dia kereta terbaik. Maintenance bang, maintenance. Nanti dia tanya maintenance macam mana. Maintenance macam mana bang? Okey, kereta ni sebenarnya dia tidak ada masalah yang bangang-bangang, yang masalah yang kelakar-kelakar, tak ada. Dia kebanyakannya memang wear and tear, benda yang kita kena tukar bila sampai waktu dia. Contohnya bila sampai 100,000 kilometer. Okey, 100,000 kilometer biasanya kereta ni didatangkan dengan air suspension, Airmatic lah. Airmatic ni 100,000 memang kita kena tukar. Owner ni pun bagi tahu sebab mileage dia dah 98. So tak lama lagi dia kena tukar. Tetapi kalau kita tak ada bajet, sebab kalau nak tukar Airmatic ni, kalau full set system dia lingkungan 13 ke 15,000 untuk depan dengan belakang satu set. Tapi ada pilihan nombor 2. Pilihan nombor 2 kita boleh tukar kepada sistem konvensional. Sama macam absorber biasalah, strut biasalah. Sebab Porsche Cayenne pun dia datang dengan spek yang sama. Ada yang Airmatic, ada yang non-Airmatic. So pakai yang non-Airmatic. Okay. Yang non-Airmatic tu kalau pakai yang OEM, bukan full original lah, bukan 100% original, sekitar 5,000 lebih. Dan 5,000 lebih tu boleh pakai 100,000 km lagi. Okey lah, dah okey sangat lah tu kan. Affordable lah. So apa lagi? Bila sampai dekat 100,000 km, tailgate belakang, dia punya damper belakang tu, dia akan layu bang. Dia tak kuat nak angkat berat kot. Tak kuat. Jadi kena tukar benda tu. Jadi benda, tapi benda tu tak adalah mahal sangat. Yalah, sebab lagi satu. Dah okey ke? Belum cerita pasal pack brake ni. Pack brake. Satu lagi. Okey. Pack brake kereta ni kalau kita tukar baru daripada Porsche, harga dia lebih kurang RM650. Tapi sebab lambang Porsche. Ya, sebab lambang Porsche. Tapi ada pilihan nombor 2 bang. Apa dia? Lambang Volkswagen. Dia sama dengan Volkswagen. Sama, kan? Dia sama dengan Volkswagen Touareg. Kalau untuk Touareg tu, okay. Kalau brake pad dia barulah
RM220. 200 lebih je. Ha. Okey bang, okey. Tutup. Mama dah bising dah tu. Tutup. Oh, okey. Jangan lupa subscribe, share, like. Tekan like dan tekan lonceng. Tekan lonceng. Okey. Terima kasih. Bye.